Yo, welcome back again to my channel, Ying Choy. Jadi di video kali ini gue gak bakal nge-reaction video main game atau komik TV atau apapun. Gue di sini cuma mau unboxing sesuatu yang barusan gue dapatkan. Ini apa sih? Anjir. Lebay banget ya gue. Akhir aja gue unboxing. Jadi kemarin kan gue bikin postingan pernah di apa YouTube gue. Kalau gue tuh minta bantuan like dari kalian semua. Jadi terima kasih buat kalian udah ngebantu like, karena pemenangnya disortir melalui like. Tapi sebenarnya enggak juga men. Kejujuran. Jadi kemarin like gue tuh bisa bilang gue tuh tingkat keberapa ya? Ada yang lebih banyak dari gue. Ada 3, 4, atau 5 orang yang lebih banyak dari gue, sampai 500. Gue udah mikir gue udah nge-share ke teman-teman gue, gue nyuruh teman-teman. Batasan gue cuma 260 like kalau nggak salah. Gue mikir, aduh mau gimana lagi nyari like? Gue bingung. Masa gue nge-cheat? Gak mungkin lah. Nah, kejujuran dinilai banget di situ, apalagi bulan puasa. Gue mikir, aduh ya udahlah mungkin ini batasan gue gak menang. Ya udah kalau rezeki menang menang. Ya. Yeah. And then gue udah gak peduli sama challenge-nya sih sebenarnya. Tiba-tiba gue bisa menang, cok, juara 3, cok. Dan barusan dikirimin sama apa nama orang dari Vault ya, Explore, karena gue menang. Dikirimin bingkisan. Dan gue belum buka sama sekali, Karena gue tadi ada kerjaan. Kerjaannya itu apa? Ya ini kalian belakangnya bisa lihat. Abis ini gue mau bikin video presentasi, cok. Gue, cok, kuliah gue. Oke, gue gak ngupload konten sesering minggu-minggu yang lalu lah, karena minggu ini gue UAS. Dan abaikan juga ya, abaikan aja. Ah, hilang jadi stiker gue ketutup. Dan kenapa gue pakai masker? Ya, kan corona. Kalian harus pakai masker juga lah, biar aman dimanapun kalian berada. Tapi kalau di kamar gak usah sih harusnya. Pas di luar rumah, pakai masker. Karena gue mencerminkan bahwa video ini dipakai pada saat masa-masa COVID dan bulan puasa. Jadi gue belum buka isi bingkisannya itu apa aja. Tapi gue udah lihat sih. Tapi tadi kan gue bikin ini dulu, terus gue tempel, mau bikin video ini, kepikiran buat bikin konten, unboxing aja lah ya. Nama-namain konten nanti tinggal gue edit, kalau UAS dan tugas-tugas gue udah selesai, ditunggu aja. Oke, okay, kalian jangan lupa follow IG Bold Brother, KBF Official, dan Explore Palembang. Oke, okay, 1, 2, 3, follow. Subscribe juga channel gue, jangan lupa di subscribe. Suara gue kedengeran gak sih? Harusnya kedengeran. Jadi kita buka isi dalam bingkisan Bold Brother ini apa tuh? Jadi isinya ada topi. Ini tadi sih yang pertama kali gue lihat topi Bold Brother. Wah ini kayak mahal. Gila, thank you Kak Dauti udah nganterin tadi. Nah, gue kira tadi ini pot atau apa gitu. Kalaupun pot gak bakal gue pakai juga. Dapat 2 korek. Tuh, 2 korek Bold. Jadi dapat 2 korek Bold. Sebenarnya 3 sih kalau di dalam sini gue lihat ada lagi. Habis itu kosong. Tidak ada isi lagi. Oke, kita masukin lagi. Ntar bakal gue gantungin aja lah, jadi lumayan hiasan, ini gue buang. Oke, okay, ini dia yang belum gue buka dari tadi. Apa-apa saja, ini bingkisan makanannya, dan ini bulan puasa. Wah, jadi lumayan banget, pas berbuka bisa segar-segar gini, nyemil ya kan. Thank you. Alhamdulillah sekali, Allah. Gue bisa juara 3, ya gue mikir gini. Kok kaget? Pas tiba-tiba dimasukin grup sama Bang Andri ya, Bang Andri itu founder PWF, tiba-tiba dimasukin. Gue kira semua yang ikutan challenge dimasukin terus dipilih sih, ternyata enggak, cuma 3 orang. Loh, kenapa gue menang? Like gue kan dikit gitu, karena ada yang lebih banyak gitu like dari gue. Ternyata dinilai enggak dari itu aja katanya. Dinilai dari editing, ya mungkin ya gue tau juga sih. Kayak dinilai dari kejujuran, pokoknya katanya gue udah mikir, ya udah kalau rezeki ya menang pasti, kalau enggak ya udah. Jadi gue bodo amat sama ini challenge, gue ya biasa-biasa aja tiba-tiba menang, berarti rezeki gue gitu loh. Jadi sebuah pelajaran hikmah yang bisa kita petik ya dari sini. Bersifatlah jujur, dan rezeki pasti akan datang dengan sendiri. Anjir, Ying Choy 2020, masa pandemi. Oke, kita buka saja, no bacot-bacot lagi. Nah, kan santuy. Oke, ini dia. Sekarang kita buka. Isinya apa saja? Anjir. Jadi di sini, nah ini kata gue tadi ada 3 korek. Kan sih ada rokoknya. Saya terkena kanker tenggorokan, layanan berhenti merokok. Ini gak bakal gue pakai asli. Gue kasih ke orang, ke teman atau mungkin ke ya keluarga gue yang ngerokok. Karena gue bukan ngerokok, sorry aja. Ini gak bakal gue pakai sih. Atau gue jualnya 20 batang nih sih. Oke, nanti mungkin gue giveaway di bawah. Enggak dong, enggak gue giveaway. Taruh aja sih. Lalu sini ada minuman Ichi Ocha kan sih. Oh bukan cu. Yuzu. Yuzu, easy boy. Yuzu, boy. Yuzu, boy, easy. Oke.
Ada satu lagi yuzu, ini rasa lem, rasa jeruk yuzu, oke, ini rasa isotonik, rasa jeruk yuzu isotonik, ini kayak penyegar, wah enak banget ini buat apa takjil gitu. Wih di, dan di dalam sini ada permen fox buat lebaran, hehehe, thank you. Terus ada yuzu lagi bro, waduh, green tea, oke, ini terpisah ke nampan, kopi loh bro ada. Kita dapat crunch ya, crunch rasa, dan coklat orange. Coklat orange, terus satu lagi sama aja, coklat orange juga. Dan di sini nih, tanggulah ini dapat kopi ya. Wah ini yang bakalan saya pakai. Karena gue abis sahur sering ngantuk, gue sering, waduh mantap ini. Say no to rokok, say yes to anak senja. Senjatai anjing. Anak subuh sih, anak fajar. Karena gue mungkin ngopi kan pas sahur, bukan pas senja. Oke, jadi kosong sini udah, nggak ada apa-apa lagi. Dah, kita buang. Oke, jadi itulah dia unboxing ala kadar gue ini, yang konten nggak jelas ini, cuman unboxing hadiah juara ya. Pokoknya makasih lah buat teman-teman gue dan kalian yang udah ngebantu like video postingan gue itu, dan pasti ya sama yang di atas gue terima kasih sekali, karena kalau nggak pernah bantuan dari yang atas, rezeki ya kan dibukakannya pintu rezeki gue gak bakal menang. Lumayan lah rezeki anak soleh anjas, boleh juga nih buat takjil nanti abis maghrib ya, bukan sekarang. Belum gue matiin videonya. Gitu aja lah unboxing ala kadar gue ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Terima kasih buat Explore PPF, buat brother yang udah ngirim-ngirimin, karena gue juara, alhamdulillah. Gue mau lanjut bikin video tugas ini, jelasin gak jelas ini. Aduh, banyak banget. UAS cok, ini cok, gila cok. Yaudah lah, gue enjoy. See you guys in next video, peace.